Malam, jumpa lagi di channel saya, Imam Noer. Kali ini saya tidak akan membahas lagi video tentang hantu, tapi saya akan membahas tentang dunia malam lainnya. Eits, jangan pikir negatif dulu. Ini tentang dunia malam memancing. Mancing apa guys malam-malam? Mancing lobster. Baiklah, untuk memancing lobster air tawar, pada malam hari yang pertama kita butuhkan adalah ini stick pancing, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Ini sedang-sedang saja. Yang kedua yang kita butuhkan adalah benang serat. Benang serat adalah benang seperti benang biasa, tapi seperti tali nilon. Saya menggunakan PE1 dan kail. Kail yang saya gunakan adalah kail yang berukuran 0,1. Ingat ya guys, paling kecil. Bukan kail udang. Kalau kail udang malah susah dapat lobster ya. Terus pelampung seperti biasa dan stopper. Yang terakhir starlet. Karena kita butuh untuk memancing malam. Pemberat hampir saya lupa. Walaupun sekecil ini fungsinya besar ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memotong tali serat yang tadi ukuran PE1 tadi, kurang lebih 1 meter nih, 1 meteran kurang lebih, karena untuk menyesuaikan kita untuk memancing udang. Setelah itu kita ambil kail yang ukuran 0,1 tadi, ini kita rangkai di sini. Ini kita rangkai dulu ya, kira-kira jadinya seperti ini. Seperti ini sudah dirangkai, sudah dirangkai sepanjang. Setelah dirangkai, apa yang kita butuhkan lagi? Yang kita butuhkan ialah memasang stopper dari tali awal, dari ujung tali yang sebelumnya tadi. Karena tali yang ujung di sebelah sana tadi sudah kita pasang kail. Selanjutnya kita pasang stopper. Kita pasang stopper. Ini kita harus culukin dulu stopper. Ujungnya agak kecil sekali nih. Pasang stopper. Seperti biasa dimasukin. Kita tarik stoppernya. Dan jadilah seperti ini. Tarik ke bawah sampai ke batas tali pancing tadi. Tapi jangan langsung setara dengan kail. Kita harus kasih jarak kisaran satu jengkal lah mungkin, atau 5 jari. Kira-kira seperti inilah jaraknya. Karena ini fungsi untuk menahan pemberat. Kalau ditaruh ke bawah malah nanti lobsternya ketakutan. Sekarang kita masukkan pemberat. Seperti ini. Masukkan pemberat. Ya, dia akan terhenti karena ada stopper. Setelah pemberat akan terhenti ya di stopper. Setelah pemberat kita masukkan yaitu pelampung. Pelampung. Ya. Pelampung otomatis dia akan terhenti di pemberat. Setelah itu apa lagi yang akan kita masukkan? Ya stopper lagi. Kenapa stopper lagi? Karena itu untuk mengetahui ukuran kedalaman tempat kita memancing. Jadi dengan sendirinya stopper ini atau kita nanti akan tahu dengan cara menaikkan atau menurunkan stopper. Ini agak susah nih masuk stopper. Masuk stopper aja susah nih. Bentar ya. Kita masukin lagi stopper ya. Oke, nanti jadi jadinya seperti ini guys. Yang pertama kail, setelah kail stopper, setelah stopper dikasih jarak sama kail, pemberat, pemberat yang kecil aja jangan yang besar. Setelah itu pelampung,
Setelah itu stop lagi. Nanti kita tinggal untuk menguji kedalaman, tinggal majuin atau mundurin aja stoppernya. Dan nanti karena mancingnya di malam hari, langsung kita colok aja starlet. Setelah ini sudah terangkai, maka kita siap ikatkan tali yang kisaran 1 meter ya, kurang lebih ini, ke stick pancing kita. Oke, kita langsung ikatkan seperti biasa aja. Langsung ikat. Dan jadilah. Nih. Jadi tali, jangan lupa stopper. Setelah stopper pemberat. Setelah pemberat, pelampung ini. Wala. Pelampung maksudnya. Setelah pelampung pemberat, setelah pemberat stopper lagi. Setelah stopper kasih jarak. Nanti ada kail yang ukuran 0,1 lagi. Untuk talinya tali serat ya guys, jangan lupa. Baiklah, itulah tadi cara tutorial untuk memancing lobster air tawar pada malam hari. Kira-kira bentuknya seperti ini guys. Oke. Untuk video selanjutnya kita akan coba memancingnya ke TKP. Tapi tunggu di video selanjutnya ya guys. Baik, saya Imam Noer. Terima kasih sudah melihat atau menonton channel. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat malam ya guys. Saya mau makan dulu. Malam.